حبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله pada malam ini dalam sama-sama kita merafakkan kesyukuran yang tidak kira-kira kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita untuk sama pada malam ini dalam kuliah khas di bawah tajuk ulama yang wajib dikenali dan diikuti di akhir zaman. Ulama yang wajib dikenali dan diikuti di akhir zaman. Tajaan Gurum Infak Masjid Darsa 24. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati mereka. Amin. Menjauhkan mereka daripada fitnah dunia. Amin. Mendekatkan mereka kepada akhirat. Menjadikan mereka sebaik-baik hamba dia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zaman yang kita berada ini ialah zaman yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti mana yang Nabi sebut, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddaqu fiha al-kadhib وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقَ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنَ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينَ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةَ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةَ قَالَ الرَّجُلُ
التافه في أمر العامة. اللهم صل على سيدنا محمد. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nasi sanawatun qadda'atun, akan datang kepada kamu, akan datang kepada manusia satu zaman, tahun-tahun yang penuh dengan pendustaan. Yusaddaqu fiha al-kadhib, akan dibenarkan pada saat itu seorang pendusta. Wa yukadzabu fiha as-sadiq, dan akan dibenarkan pada ketika itu seorang, dan akan didustai seseorang pada ketika itu seseorang yang benar. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, akan ditinggalkan amanah kepada orang yang khianat, dan akan dikhianati di dalamnya seorang yang amanah. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan akan bercakap, akan bersuara di saat itu ar-ruwaybidah. Para sahabat bertanya, apakah, siapakah Ruwaibidah itu? Ya Rasulullah, Nabi kata, ar-rajul tafihu fi amril ammah, iaitu orang-orang yang bodoh bercakap ataupun menguruskan urusan umum. Maknanya tak ada ilmu berkenaan dengan pengurusan manusia. Tapi orang-orang itulah yang menguruskan. Daripada hadis ini dapat kita faham bahawasanya zaman kita duduk ni dah zaman itu. Hampir-hampir kita nak cari orang yang betul itu tidak jumpa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kau tengok daripada isu-isu rumah tangga, saban hari berlaku sebegitu besar peratus perangkaan orang-orang yang bercerai selepas berkahwin. Sehinggakan seorang perempuan itu hampir-hampir ia mengatakan tidak akan jumpa seorang yang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang yang benar. Nak cari seorang suami yang soleh, kata dia, tak ada lah di zaman ini. Begitu juga orang laki-laki pun hampir-hampir dia kata nak cari seorang perempuan yang baik, tak ada lah zaman ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di zaman ini susah nak cari pemimpin yang benar, pemimpin yang betul. Banyakkan pemimpin ada tujuan mereka sendiri. Yaquduna li anfusihim ma la yaquduna lakum. Kalau mereka membuat sesuatu hukuman untuk kepentingan mereka, mereka tidak membuat hukuman untuk kepentingan manusia. Di zaman kita duduk ni, orang yang bohong dibenarkan, orang yang benar didustakan, seorang pengkhianat ditinggalkan amanah kepada dia, seorang yang amanah dikhianati, dan orang yang bodoh dibiarkan mengurus perkara umum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini situasi yang sedang kita berada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rosaknya zaman ini juga dapat kita tengok pada sebuah hadis yang lain yang Nabi sebut, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali ar-rajulu min ayna asaba al-mal min halalin aw haram. Nabi kata akan datang kepada manusia satu zaman, seseorang itu tidak mempedulikan daripada mana datang hartanya,
daripada halal ataupun yang haram. Ni zaman kita duduk ni, yang penting masuk duit. Tak perlu untuk diketahui terlebih dulu halal ataupun haram. Manusia pada hari ini dikira bantai. Yang penting masuk duit, tak peduli yang haram ataupun tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberi satu petunjuk betapa rosaknya zaman ini melalui kehidupan manusia yang tak peduli halal dan haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rosaknya zaman ini dapat dilihat juga pada buruknya perangai manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Budi pekerti hampir-hampir dah tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perangai buruk ialah berpunca daripada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perasaan takut kepada Allah dah tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zaman kita duduk, dapat kita lihat kepada gambaran orang sudah tidak jujur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam berbicara sudah tidak ada kejujuran, sehingga seorang pendusta itu dipercayai pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan seorang yang berkata benar dikatakan bohong. Jadi semua ini disebabkan pengetahuan agama yang cetek. Bila mana dia tak ada ilmu berkenaan dengan agama, orang cakap betul dia kata bohong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini semua ini berada di sekeliling kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan zaman ini jadi rosak dengan sebab matinya para alim ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sejak tahun 2016 kita menyaksikan ribuan ulama seluruh alam ini meninggal. Beratus-ratus, hampir ribu ulama mati. Jadi bila mana ulama sudah tidak ada, bila matinya para alim ulama, tandanya ilmu dah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang mati itu bukan ulama-ulama biasa. Bukan sembarangan. Mereka ialah ulama yang betul-betul mereka ialah ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Nabi sebut, inna allaha la yaqbidu ilman, inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an, walakin biqabdul ulama. Sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat ilmu itu dengan cara merentak. Tidak ada seorang ulama dia yang tahu hukum hakam, tiba-tiba ilmu diangkat, direntak ilmu dia. Bukan macam tu. Tapi biqabdil ulama, tapi dengan dimatikan para alim ulama. Ketika mana para alim ulama mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin biqabl ulama hatta la yutraka aliman, sehingga tak ditinggalkan lagi seorang alim. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika itu orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil. Ittakhadhan nas ru'asa'an juhalan, akan diangkat jadi pemimpin-pemimpin yang jahil, tak ada pengetahuan tentang hukum-hukum agama. Jadi pemimpin tak ada ilmu berkenaan agama. Sallallahu alaihi wasallam.
Fasu'ilu. Ketika itu mereka orang tanya berkenaan hukum hakam. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Mereka ketika itu menjawab dan berfatwa tanpa ilmu. Bila mereka menjawab dan berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Ketika itu mereka sesat dan mereka turut menyesatkan orang lain. Nah, ini ialah situasi yang sedang kita berada ni. Maka pada hari ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita diketengahkan dengan satu tajuk ulama yang wajib kita kenai, yang wajib kita kenali, yang wajib kita tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa ulama yang wajib kita kenai dan kita ikut di akhir zaman ni, di zaman wasa ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ulama yang wajib kita kenai dan wajib kita ikut ialah ulama'ul akhirah, ulama akhirat. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu telah meletakkan dalam kitab Ihya'nya ciri-ciri ulama yang kita kena kenai dan kita kena ikut. Ciri yang pertama ialah pada seorang ulama itu ada ciri-ciri khasyah. Apa dia makna khasyah? Khasyah maknanya takut kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti mana yang Allah sebut di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hanya saja yang takut kepada Allah itu ialah, yang takut kepada Allah itu di kalangan hamba-hambanya ialah para alim ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut yang takut kepada Allah itu hanya sahaja ialah ulama. Kalau seseorang itu dia seorang ulama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka dia akan takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya, kalau ikut daripada kenyataan Al-Imam Ibn Kathir radhiyallahu ta'ala anhu, maknanya yang takut, sebenar-benar takut kepada Allah itu ialah ulama. Walaupun hak lain takut juga, orang-orang lain pun takut juga, tapi yang takut sebenar-benar pada Allah itu hanya ulama saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa mereka takut pada Allah? Sebab mereka paling kenal Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan mereka paling tahu sifat-sifat Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan mereka paling kenal kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau kita kenal timbul rasa takut. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyas alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sebut nama Allah gemetar hati, takut, kecut. Kalau dibacakan ayat-ayat Tuhan, zadatuhum imana, bertambah kepada mereka keimanan. Ini sifat ulama-ulamaul akhirah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi takut para ulama itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi takut orang-orang biasa. Dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan pada mereka menimbulkan rasa takut di hati mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ilmu ni dikira ilmu bukan pada banyak penyampaian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun luasnya perbahasan yang kita perbahaskan. Ketakjuban kita pada bukan dalamnya membahaskan sesuatu ilmu, bab dan fasal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi
yang dikira ialah pada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu ciri yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu ciri yang pertama. Iaitu kita simpulkan, ulama kalau tak ada perasaan takut pada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia ada ilmu, tapi dia bukan seorang ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi benda ni perkara dapat kita tengok dan lihat pada kehidupan, pada kehidupan seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana dia dalam perkara halal dan haram? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kewarakan dia dalam perkara-perkara yang tak jelas halal dan haram, ataupun dalam bahasa lain dapat kita katakan seorang ulama itu dialah seorang yang warak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia makna warak? Alladhi qama ala hududillah, iaitu orang yang berdiri di atas landasan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, ciri-ciri seorang ulama itu ialah khusyuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana dapat kita kenal kekhusyukan seseorang? Kekhusyukan itu dapat kita lihat melalui kita melihat dia, kita rasa tenang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seseorang yang berilmu, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah khusyuknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dapat dilihat semua itu pada ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana ya Allah firmankan, wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Apa yang diturunkan pada mereka, mereka dilihat khusyuk hati mereka kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi khusyuk ialah ciri yang kedua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang mesti kita kenali ada pada seseorang ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok seseorang tok guru, para ulama, masyayikh, habaib, para kiai, baba, salah, sena, Muhammad. Kita seronok tengok mereka. Jadi mana-mana orang yang kita rasa suka tengok, suka kita tengok, salah, sena, Muhammad. Masalah kita selesai. Hati kita serabut jadi tenang. Salah, sena, itulah seorang ulama. Kita tengok gambar-gambar tu. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, walaupun mereka dah mati, hanya ada gambar, tapi kita suka tengok. Sallallahu alaihi wasallam tu, tengok tu Tuan Guru Haji Yahya Sulung tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita tengok para ahli ulama tu. Jadi subhanallah, itulah ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seseorang yang kita tengok Sa'adah Sayyidina Muhammad, ilmu dia banyak, tapi kita tak seronok tengok dia. Berarti walaupun dia mengaku dia ulama, dia tak diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang ulama. Ini kita serah pada dia, kepada semua, untuk menilai dan melihat seseorang ulama itu adakah dia seorang ulama pada ciri-ciri padanya khusyuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Susah cari sebenarnya. Walaupun dalam masjid sekalipun, susah nak cari seorang yang khusyuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lebih-lebih lagi di tengah masyarakat. Seterusnya,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya khusyuk ni ialah ilmu yang pertama Tuhan angkat. Zaman sahabat Nabi, semua para sahabat sembahyang khusyuk. Zaman Rasulullah masih ada, semua para sahabat solat dalam keadaan khusyuk. Lepas Nabi wafat, khusyuklah yang diangkat pertama daripada hati umat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu seorang sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin Samit, salah seorang sahabat, berkata pada murid dia. Dia kata, kalau mau aku nak tunjuk pada kamu ilmu yang pertama diangkat di tengah-tengah manusia, itulah khusyuk. Dan dia sebut, sudah hampir dekat waktunya engkau masuk masjid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, namun kamu tidak melihat seorang pun yang khusyuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita terjumpa seseorang alim yang menenangkan jiwa kita, maka dialah yang miliki ciri yang kedua yang disebut, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, iaitu khusyuk. Dapat kita tahu melalui kita tengok wajahnya, kita rasa tenang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, tawaduk. Tawaduk maknanya seorang ulama yang rendah hati dan tidak sombong. Salam sayyidina Muhammad. Kalau dia bercakap dengan kita, kita berasa macam dia ayah kita. Kita berasa dia macam, kita berasa macam dia telah kenal kita begitu lama, mesra. Salam sayyidina Muhammad. Sebab mereka meneladani sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sebut, al-mu'min aliful ma'luf, fala khaira fi man la ya'lif fala yu'laf. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang benar-benar beriman itu, dia alif, dia mesra, ma'luf, dan boleh orang bermesra dengan dia. Maka tidak ada kebaikan pada seseorang yang orang tak boleh mesra dengan dia, dia pun tak boleh mesra dengan orang. Sa'adah Sina Muhammad. Mereka ialah seseorang yang bercirikan dengan firman Allah, waghfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Allah suruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merendahkan sayapnya, iaitu merendahkan dirinya kepada orang yang mengikutnya di kalangan orang-orang yang beriman. Seorang ulama ni dia tak nak tinggi diri. Tengah jalan dia berjalan, orang nak tanya hukum, dia berhenti jawab. Salah Sayyidina Muhammad. Tengah jalan dia berjalan, orang nak tanya masalah, dia selesai tengah jalan. Seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berkhutbah satu hari pada hari Jumaat. Nabi turun daripada mimbar, orang qamat. Ada seorang sahabat tu tahan Nabi. Dalam Nabi nak pi ke tempat menjadi imam, dia tahan Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, saya ada masalah sikit. Dia pun cerita masalahnya pada Rasulullah. Nabi kita dengar. Sedangkan Nabi melangkah nak pi jadi imam tu. Salah Sayyidina Muhammad. Nabi dengar. Dan orang tunggu Nabi jadi imam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika itu, lepas Nabi dengar, Nabi jawab. Nabi menyelesaikan masalahnya begini, 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 begini. Nabi dengar dan Nabi menyelesaikan pula masalah dia. Lepas tu, bila kawan tu dah, Nabi jawab masalahnya, terima kasih ya Rasulullah. Astaghfirullah. Pasal Nabi tak ada tinggi diri. Nabi tak sombong. Sallallahu. Nabi hormat semua orang. Jadi begitulah para ahli ulama yang telah kita jumpa. Salah Sayyidina Muhammad mesra. Segi tinggi, tinggi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Tapi kalau bersembang, mesra. Salah Sina Muhammad. Kalaulah dia bawa sifat gerunya pada Allah depan kita, kita tak boleh cakap. Haibah. Salah Sina Muhammad. Tapi dia boleh, dia boleh menghilangkan pakaian haibah tu dengan dia tanya habar, dengan dia bercakap, dengan dia bersembang, kadang-kadang dia melawak. Salah Sina Muhammad. Bolehlah kita masuk, pasal dia telah merendahkan diri dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kerendahan itu adalah teladan dari Nabi SAW. Kalau lawan daripada tu, iblis sombong. Lawan daripada rendah diri itu sombong. Iaitu orang yang tak berorang, iaitu seseorang masalah Sayyidina Muhammad yang sombong. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam perkara yang benar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tak mau balik, nak mempertahankan juga kebatilan yang dia kata, yang dia buat. Kalau benar tu benar-benar, balik. Contoh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Dalam zaman Sayyidina Umar berlaku peristiwa, berlaku isu mahar. Saudara Sayyidina Muhammad, orang mula bermain mahar, orang nak nikah semua ditinggikan mas kahwin. Sampai Sayyidina Umar susah hati. Kalau macam ni payahlah orang, orang muda, orang lelaki nak berkahwin, sebab dia kunai. Orang bermain mahar. Kata Sayyidina Umar, hari ni aku nak bercakap dalam khutbah. Sayyidina Umar bercakap di atas mimbar hari Jumaat. Salah Sayyidina Muhammad. Mauduknya iaitu mahar jangan bagi tinggi. Ketika tu seorang perempuan berdiri depan Sayyidina Umar. Dulu orang baca khutbah hari Jumaat, laki-laki pun dengar, perempuan pun dengar. Perempuan kalau main sembahyang Jumaat masalah Sayyidina Muhammad, mereka tak perlu lagi sembahyang Zuhur. Praktikal ni saya tengok waktu mana kami mengaji di Pondok Keroh, Pondok Pati Keroh. Hari Jumaat orang perempuan derek pergi sembahyang Jumaat pakai telekung. Masalah hari ni tak ada, tak jumpa dah. Bila Sayyidina Umar kata macam tu, satu orang perempuan diri, dia kata, "Ya Umar." Masalah Sayyidina Muhammad, mahar bukan hak Amirul Mukminin untuk menyentuhnya dan memperkatakannya. Mahar hak orang perempuan. Ikut suka perempuan. Kata kata Umar ditegur oleh perempuan tu, soalan Sayyidina Muhammad, apa dia kata? Sayyidina Umar yang memiliki sifat merendah diri disebut akhta'a Umar wa asabas al-mar'ah. Mengaku depan mimbar, Umar salah. Betul orang perempuan tu. Sedangkan ada Amirul Mukminin, soalan Sayyidina Muhammad. Patutnya soalan Sayyidina Muhammad, dia ada, dia boleh guna kuasa dia. Hantau dah aku siapa? Aku Amirul Mukminin tu. Tapi dah seorang yang menahan diri, soalan Sayyidina Muhammad. Baik, menarik balik. Yang diperkata oleh dia, soalan Sayyidina Muhammad, untuk betul agama. Jadi kalau benda tu benar salah, akukan benda tu benar salah. Jangan tegakkan benar bahasa. Itu bukan ajaran agama kita. Salah Sayyidina Muhammad. Sebab Islam ni, ilmu ni, dia ada disiplin dia. Kalau salah, semua para ulama akan kata salah. Betul, masalah Sayyidina Muhammad akan diperakukan oleh para ulama kata betul. Dia ma'ruf, benda betul tu betul, benda batil tu batil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila ulama betulkan, terimalah ia sebagai satu kenyataan bahawa dia betul, kita salah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi para ulama ialah mereka yang mengendah diri dan tidak sombong. Salli ala Sayyidina Muhammad.
Jadi kalau kita bersifat dengan sombong, maka jauhlah kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sifat sombonglah yang paling Tuhan benci sekali. Kalau tak kena sombong, iblis tak disebutlah laknatullah. Iblis disebut laknatullah sebab dia sombong, tak mahu terima kebenaran itu kebenaran. Ketika berlaku banjir Nabi Allah Nuh sehingga menenggelamkan dunia ni, Allahumma salli ala sallallahu alaihi wasallam, dahsyatnya banjir yang menenggelamkan alam ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala nak turunkan bala dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka turun daripada langit ayat warna merah. Keluar daripada bumi ayat warna kuning. Dahsyatnya kemurkaan Tuhan. Ketika dahsyatnya kemurkaan Tuhan ni, sampailah iblis pun nak bergantung di kapai Nabi Allah Nuh. Dia pun takut pada Tuhan ketika tu. Ketika dia takut pada Tuhan tu, dia minta Nabi Allah Nuh tolong jadi orang tengah antara dia dengan Tuhan. Dia nak balik ke Tuhan lah. Nabi Allah Nuh pun munajat kepada Tuhan, beritahu kata iblis nak tobat lah. Allah Subhanahu Muhammad. Ketika tu Allah kata boleh nak tobat, tapi suruh dia tunduk. Masalah Sayyidina Ahmad, nanti bila seriat ayat ni, so sujud di kubur Nabi Allah Adam. Allah Sayyidina Muhammad dengar syarat tu, dia kata kalau menyetak ya, kalau nanti sujud di kubur Nabi Allah Adam tak payah tu, dia kata kat Tuhan. Mana tu panggil bongkak tu, dia panggil sombong. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dahsyatnya iblis ni sampai dia sanggup lah masuk neraka kekal selama-lama. Sanggup. Kita panggil orang yang tak berani, orang yang tak mau menerima hakikat kebenaran itulah kebenaran, kebatilan itulah kebatilan. Itu kita kena berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Ya Tuhan kami, tunjukkan kebenaran itu ialah kebenaran, dan rezekikan kami dapat mengikut kebenaran. Wahai Tuhan, tunjukkan kami kebatilan itu kebatilan, dan rezekikan kami dapat menjauhi kebatilan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau tengok kepada mutiara yang disebut oleh kalam mutiara yang disebut oleh para ulama, seperti mana ayat yang mengalir, dia takkan pergi ke tempat tinggi. Begitulah ilmu yang mengalir, dia tak akan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masuk ke dalam hati yang tinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, Al-Imam Al-Ghazali menyebut tentang ciri-ciri ulama yang kita kena kenal, yang kita kena ikut, ialah ulama yang berperangai dengan akhlak Nabi, disebut dengan husnul khuluq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi elok akhlak itu ialah seperti mana yang Allah sebut, fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Salah sayyidina Muhammad. Di antara rahmat Allah ialah kamu tu bersifat lembut kepada mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, kalau engkau itu keras, kalau engkau itu seorang yang cengih, keras hati, lam faddu min hawlik, mereka akan lari daripada engkau. Tapi siapa orang merapat pada Nabi? Sebab Nabi akhlaknya mulia, Nabi akhlaknya tersangat mulia. Nabi ialah insan yang sangat lemah lembut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sikap ataupun bersifat keras itu bukan sifat seorang yang menjadikan Nabi sebagai ikutan dia.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia ada tempat kita kena tegas, bukan kita kena keras sepanjang masa. Pada kehidupan kita seharian, yang mendominasi akhlak kita ialah kesederhanaan, kelemah lembutan dan kerendahan. Salam Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang yang keras, cengih, Sayyidina Muhammad sentiasa membida'ahkan orang, menyesatkan orang dan sebagainya. Jadi sifat-sifat itu ialah sifat yang jauh daripada akhlak Rasulullah SAW, Sayyidina Muhammad, yang tidak sepatutnya ada pada seseorang yang berilmu, pengetahuan. Ciri yang kelima ialah zuhud. Zuhud maknanya mengutamakan akhirat dibandingkan dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam kehidupan seharian, walaupun harta banyak, walaupun dunia mengelilingi, tapi semua itu bukanlah ukuran kemuliaan di hati seseorang ulama. Duit yang dimiliki ialah untuk dibahagi-bahagi. Nikmat yang ada ialah untuk dikongsi-kongsi. Sallallahu Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itulah ciri-ciri yang kalau ada pada seseorang itu, pada seorang ulama itu, maka kenalilah ulama itu dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan dekati dan seterusnya ikuti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, mudah-mudahan kita bertemu dengan ulama-ulama yang kita sebut mencirikan dengan lima sifat utama tadi. Sa'adah Sayyidina Muhammad. Kalau dah jumpa, jangan tinggailah. Ikut. Kerana mereka lah yang bakal menyelamatkan kita di dunia dan mereka lah yang bakal menyelamatkan kita di akhirat esok. InsyaAllah. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Sa'adah Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan segala-galanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad menyelamatkan kita semua daripada kemurkaan Allah dan mendekatkan kita semua kepada keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان تواصل بالحق وتواصل بالصبر والله أعلم.